Awan, awan kenapa? Tulang belakang. Tulang belakang? Dari atas sampai ke bawah sakit. Nah, kalau ini dipijit, sebenarnya ke sini, sakitnya ke kaki. Kalau ini jam 2, jam 3 pagi, sakitnya ke sini. Pijit sendiri, pindahnya ke sini. Ini gitu. Kalau dipijit pindah? Iya, pindah ke sini. Nah, ini sakitnya kalau dipijit. Sakitnya kontrakan pindah-pindah. Sedikit terasa, dia sudah bingung, panik, takut. Colok. Makanya orang tuanya dan juga keluarganya hanya berpikir mereka berdualah yang terkena kiriman. Aslinya orang tuanya yang dikirim. Bahkan kemana-mana mereka berdua yang diobati. Tertipu. Itu Pak. Nurut pulang. Dibawa kamu sekalian deh. Lama. Tidak usah ikut campur. Sok bodoh ting. Al-Qafadid bawa. Iwan Awan kembar tadi. Nah, weh, Bang Jarwo itu kembar tuh, kembar siam. Iwan Awan Cirebonnya mana, Kang Iwan? Bandara Unggung. Bandara? Apa yang bisa dibantu? Ini apa badan itu sakit-sakit gitu, dari masuk angin, dari dingin gitu, rapat kaki, tangan gitu kan. Terus nggak bisa tidur gitu tuh. Bisa tidur? Mikirin apa? Nggak tahu, nggak ngantuk deh. Mister belum? Udah. Punya anak berapa? Satu. Satu. Ini orang tuanya? Ini punya bapak. Ini bapak. Ini bapak. Bapaknya, istrinya nggak ikut. Nggak ikut. Kenapa mobilnya? Belum. Kalau ini siapa? Awan ini. Awan, Adi. Awan, awan kenapa? Tulang belakang. Tulang belakang? Dari atas sampai ke bawah sakit. Nah, kalau ini dipijit, pindahnya ke sini, sakitnya ke kaki. Kalau ini jam 2, jam 3 pagi, sakitnya ke sini. Pijit sendiri, pindahnya ke sini. Ini gitu. Kalau dipijit pindah? Iya, pindah ke sini. Nah, ini sakitnya kalau gigi sakitnya kontrakan pindah-pindah. Tapi kalau tulang belakangnya sih tulang ini sampai ke bawah itu tiap hari. Kemarin ya sekarang juga sakit tiap hari kalau ini sambil kerja.
udah malam per hari kan ya tak mana tak letih kita udah berapa lama udah aman dari 2017-an ya Allah. Campur ini ya, campur dohir ya. Campur perhatikan makannya juga hewan ya. Ya campur lambung juga ini ada koiknya ini. Tasnya tak aja dulu ya, enggak ya. Ya, ini ada internet enggak tentang ya. Relax ya, tenang, pasrahin semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya insyaallah mudah-mudahan dengan Allah pasrah Allah apa yang dimaksud dan dituju dikabul sama Allah. Ya. Saya juga sama, enggak bisa nyembuhin orang, yang bisa nyembuhin hanya Allah. Ya. Tanpa seizin Allah, pasrahin Allah saya juga bukan apa-apa. Ya. Dan kita aja anggap aja yang saya lakukan ini mah nonton kita fitri apa tah. Ya. Allah, doanya Pak Bu ya. Doa yang paling utama itu orang tuanya ya. Kang Iwan sama awannya Iwan Awan. Bu Iwan Awan. Isi walaupunnya salat Nabi ya. Pasrahin semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, relax santai tenang ya. Emas tenang aja. Ya kita bareng-bareng minta kepada Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله tujuh tahun berapa yang nyuruh berapa kali ngerjain 3 kali terakhir kapan 5 tahun yang terakhir belawan apa kamunya Bondowo ada berapa banyak berapa banyak yang bisa ngitung kamunya 27 dibilang banyak dan 20 juta 20 miliar rengkeng kamu itu lejong kamu di Bandung anak 32 ambilin duit gak duit apa duit emang masih satu rumah udah bisa? bisa terus jauh? Dekat. Oh pantas mustika? tiga nanti dulu, tadi ngambil duit ini emang yang dituju siapa? Yang dituju? Ya lu kenapa lari kesini? Karena mereka yang terdekat mudah untuk kami serang. Kurang tuh walarinya nanti dulu betul sabar dulu yang dituju beliau sama ada di sini dua-duanya nggak ada semua ini deh bentar mustika 3 taruh mana satu di rumah mereka masing-masing di tengah-tengah rumah rasanya panas
resah, gelisah, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, bahkan yang ada selisih paham, bermasalah demi bermasalah yang selalu datang silih berganti. Belum selesai satu masalah, sudah datang masalah yang lain. Buddha, rumah dianya apa? Air mati, tanah kubur, dan boneka yang diikat dengan pucuk bambu. Beliau itu tuh usaha apa namanya? Kayu. Oh. Saya tanya kesan dulu lah, kalau kesan yang dituju. Terus yang dirasa apa sambil? Sebetulnya banyak sekali yang dia rasa, hanya saja tidak terlalu dipikirkan. Sakit yang bergonta-ganti, berpindah-pindah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apabila terasa di sini, akan seperti ditusuk-tusuk dari ubun-ubun sampai ke dalam, bahkan terkadang terasa sampai ke mata dan telinga. Iya. Apabila terasa di dada, tembus sampai ke belikat. Di dada meredah, berganti di perut. Kadang kembung, sakit, perih, seperti tusuk-tusuk, tembus sampai ke pinggang. Iya. Di lutut. Sampai dia lari ke bawahnya. Terus, kadang seperti ditusuk di dalam tulang, khususnya terasa dari sini. Lemas. Astagfirullahaladzim. Seperti tak bertulang. Ya. Lalu kemudian, telapak kaki pun sama. Apabila dipakai menapak dan berdiri, terasa seperti ada jarum yang menancap. Selain itu, juga kadang terasa panas, perih. Wede, berarti beliau ini mah efek dari orang tua. Ya. Lah kau punya kenceng-kenceng amat. Somong, berat itu. Terus apa yang terasa sama beliau efeknya? Dia hampir sama, hanya saja tidak seberat dia. Karena dia juga dia orangnya perasa, sedikit terasa dia sudah bingung, panik, takut. Colok. Makanya orang tuanya dan juga keluarganya hanya berpikir mereka berdualah yang terkena kiriman. Aslinya orang tuanya yang dikirim. Bahkan kemana-mana mereka berdua yang diobati. Tertipu. Itu Pak. Ya. Ini aja yang diobati. Iya. Yang keberes-beres sama bapaknya harusnya. Bapaknya yang parah. Bapaknya yang tangkalnya ditarik dulu dari bapaknya, baru ini berdua. Baru jalan-jalan juga. Jalan, astagfirullah. Udah udah susah. Iya. Kaki yang diajak. Yaudah ya, kita bareng-bareng minta kepada Allah ya. Mugi-mugi tadi itu kita Allah kersalih Allah semuanya kasih saat lagi. Ya. Iwan Awan, bapak Jujur. Gimana ini? Rajanya mana coy? Sana. Panggil rajanya. Untuk apa? Mau saya kulitin di Banten. Sombong sekali tuh. Wey, sombong sama bangsa yang sombong itu sodako. Paham gak kamu?
Karena tahu juga kan itu. Mengen. Astagfirullahaladzim. Jadi berdua aja ya. Yang beres-beres ada di sini. Tarik dari sini dulu. Tanduk pendek aja nyongkol, sohor lo. Mau nurut, mau pulang. Apa maksud? Tinggal pilih aja salah satu. Nurut sama saya buka iketannya, cabutin semua yang berada di keluarga besar ini. Gak nurut sama saya, berarti pengen pulang. Tidak akan. Tugas saya belum selesai sebelum harta bendanya habis. Enak aja. Mau nurut mau pulang? Mau pulang? Tidak. Nurut? Tidak juga. Lekas saya apa pilihannya menurut mau pulang? Tidak akan memilih satupun. Weh, laki penekeder. Berarti kalau kamu gak mau nurut sama saya, ingin pulang. Pulangkan saja. Waktu insya Allah saya pulangkan. Tapi bukan ke rumah orang tuamu. Ya? Mentarnya sonata itu, mah. Pulangkan saja ke rumah orang tuamu. Nurut pulang. Dibawa kamu sekalian nih. Tidak usah ikut campur. Sopo deting. Al-Qafadid Allah. Menurut pulang. Kalau aja seseorang nira nih kan. Menurut pulang. Kami semua terikat. Menurut pulang. Bagaimana kamu bisa menurut? Menurut pulang. Jawab. Pertanyaan saya, mau nurut mau pulang? Apa? Ngomong? Pulang? Apa? Jadi? Apa? Apa? Yang benar ngomongnya? Yang benar? Gak keharti saya? Nurut? Kamu tusukin dia nurut. Tosohor nurut kepreng bisa ngelukam. Ngomong muter-muter ini aja belum enggak. Cabut dulu yang ada di beliau. Kamu tanduk sejengkal dong, sohor. Kalian semua. Tapi bapaknya anak buah pasukan dua semua kali dari dalam raga manusia-manusia. Tugas kita semua sudah berakhir. Thank you.
Gak sampai awalnya. Rumahnya semuanya itu tanah kuburnya itu disiram di mana air matinya? Tempat orang tuanya. Orang tuanya. Air mati tanah kubur yang selama ini nimpa pocongnya ada berapa? Tidak banyak, hanya 11. 11 colok bisa nangkup kamu. Tanah mati, air mati tanah kubur sama pasang lain buat kamu ya, pocong masukin ke perutnya masing-masing ya, ke perut orang itu semua atau masukkan ya ya, saya mau ini ke poin nih, kalau mau dibalikin cuma biar ngerasa daripada tobat ya, kalau nggak ada yang beli-beli kayak gitu dukun saya pada bangkrut daripada nandur kacang semuanya ya. Angkat semua masukin ke perutnya biar tahu dia bagaimana rasanya kesiksanya hasil dari perbuatannya ya. Terus layarnya bungkusin, dibungkus ya, bungkus mau saya pakai itu nama Janet Ira ya, karena ribet yang begitu ya. Suruh hidup di planet Pluto aja udah. Ini mah ke usaha segala larinya ya, usaha orang ditutup. Biasanya kalau mau ke tempat usaha sih itu bawanya males, ngantuk gitu, lemes. Itu efek itu ya, mulai nyambung awan iwan aja mbak banyak kaya. Ya ini dicabutin balang pulang mainnya belum mas. No! Nah, pelan-pelannya Iwan awannya ya pak ya. Ya kita bareng-bareng minta kepada Allah. Insyaallah mudah-mudahan Allah ya angkat penyakitnya kembali ke kesehatan. Sedia kala kita perang suatu apapun ya, asal sehat kembali sehat, asal usul lancar lagi berkah selamat dunia akhirat ya. Dan jaga aja lima waktunya, perbanyak salawat, ada rezeki berbagilah ya besok. Cirebon bandara, bandara itu namanya apa? Cirebon apa? Kotanya tanah kubur pocong udah semua. Layar udah buka lagi auranya, aura tempat itunya buka lagi, ambil boneka sama rumpun bambunya. Semua ini mah turunan, jadi bukan ini doang yang ngerasain, berarti semua
Nah itu silah jadi melah. Ini semua keturunan di sini. Satu dua. Luka. Loh. Tapi saya berharap jangan sekali ya. Minimal dua kali ke sini. Iya. Ya mudah-mudahan. Luka beres gitu. Ini keturunan bu. Langsung ke beliau aja, bapak anak-anak bapak juga yang lain juga. Ada berapa semuanya? Tiga. Oh tiga doang. Ya. Berarti merasakan berarti beliau juga. Lain sama, lain itu semua. Mama juga sama. Bersama mama juga. Bukan aku semua untuk Jogja. Nah, sama soalnya nih, ya. Kalau di sini aja ini nggak diberesin susah. Bisa, ini enggak juga masih bisa ini. Penutupnya. Nyun. Kipas motor tuh. Buka kedua tanganmu. Kedua tangannya pak. Lemaskan. Lasabir. Semua.
Singkirkan kakimu. Singkirkan tanganmu. Tangannya, Mas. Bagian belakangnya. Ini terus sana pokoknya, mendep sana. Tasnya kasih ke ibu dulu tuh. Tenang, tenang. Gak bakal terbang. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Turunkan. Berdirilah. Berdiri bapak, mandu sana. Duduk kembali, menghadap kemari. Apa ini lagi ya? Mas. Mas, ambilin. Kalau kesemutan. Halo. Bersin, oh. Dari puja senyum tuh. Normal, kuat kembali. Kentung-kentungnya kuatnya. Kek-kek di muda. Wadahnya. Awan geser dikit. Beliau dulu deh. Kamu dari sini nih awalnya nih. Efek doang. Makanya dijaga ya. Soalnya ini mencampur lambung. Sudah sempurna nyokoi. Belakangnya mana sana
Kembali pada kemarin. Bernapas. Wah. Mana? Untuk sekali aja terjadi shock. Banyak-banyak amat. Mana? Enteng. Enteng. Coba awan ke sini nih. Efek-efek doang ini bapaknya ini, Mak. Pusat ya, Mak. Ini efek-efek doang, Bu. Kata ini mah terencek kata orang sini, Mak. Ya dicabutin dari bapak, oh, beliau yang terus bapaknya itu nggak diambil dan dia pulang lagi, pulang gini lagi orang di sana. Bagian belakangnya ke sana. Kembali menghadap kemari. Betul. Kembali kemari. Tarik napas, Wan. Wan, gimana? Bilangnya? Hah? Ya. Apa? Enteng. Enteng, enak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Nanti jangan digoyang-goyang begini dulu. Ya. Nanti jangan sekali, Bu, ya. Iya. Nanti yang kedua baru kita seluruhnya. Dasarin semua. Iya, ya. Ya, barusan kita yang saya ini tuh sesak, Mbak. Iya, yang saya tangani itu cuma yang terdaftar doang, nanti saya bikin air semua, ya. Kalau soalnya ini pokok utamanya beliau, kalau nggak saya cabut, beliau pulang rumah gitu lagi. Ini apalagi ya. Dua kali operasi. Iya, nanti semua daftarin ya yang keduanya ya. Minimal 1 minggu, maksimal 2 minggu. Ya. Kalau bisa jangan 1 minggu ke sininya. Ya. Selasa Rabu. Oh iya. Di situ longgar biasanya. Kalau 1 minggu penuh. Ya. Ini aja dan daftar ditolakin soalnya saya lagi meriah. Makanya di stop semalam itu. Banyak-banyak saya kurang sehat. Ya. Yang maksain ini juga bahkan dipakai pakai masker saya. Ya. Ambil yang udah yang di dukunnya. Ambil yang di dukunnya. Ambil dukun. Kurang sehat ya, makanya semalam itu di stop dulu. Diarahin ke salah serang semuanya. Kayak kurang ini kurang fit. Semalam aja udah greges belum saya beres tamu. Enak apa ya? Udah tenang. Nanti kesini. Ini mah urusannya 7 turunan. Itu kalau bapak tempat usaha aja. Bukan bapak doang semua. Bantu buahnya lemah. Iya. Ya, bentar ya. Nih. Ya, makanya kamu jangan ngancang kebludung di Banten kamu. Allah. Allah. Allah.
Betul. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu serang semua yang nyuruhnya. Ayo satu orang itu ya, kesitu semua, termasuk dukun-dukunnya. Diapakan? Terserah, bebas, kasih pelajaran, tusuk ke pantatnya, beruncur-uncur dan aja, ya. Karena kalau belum tobat, jangan kamu lepas, ya. Sampai mati. Iya, terus tusukin bolnya, beruncur-uncur dan, ya. Karena Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Ya, nah sahabat ya, apapun yang kami lakukan semua itu hanya sebatas syariat, sebatas pemediasian saja. Masalah hakikat dan kebenaran hanya milik Allah. Jaga terus lima waktu, perbanyak sholawat dan berbagilah di saat ada rezeki. Abu minallah, abu minanas, jalankan semuanya. Insya Allah hidup kita barokah, selamat dunia akhirat. Sing rumah salam lah yang disebut manusia. Jaga ucap tekad tepu lampah, dijaga, diaji, diuji. Dari empat perkara itu ada sebab, ada akibat. Usikum alam sibi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillah. Bunyi sak. Orang